Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Nandi masih di tempat teh kopi. Kang Nandi mau nanyain sih hasil produksi teh kopi apa aja sih? Mungkin teh yang diproduksi teh apa? Kita sih yang utamanya yang kita rutin produksi itu di baju koko. Ini contohnya ya, teh ya? Contohnya ini ada macam-macam artikelnya. Sejauh ini sih kita masih penjualan offline. Oh, offline di mana aja nih teh? Offline teh di mana aja? Di Pulau Jawa, Medan, Makassar. Oh, tuh Pulau Jawa, Medan, Makassar nih. Kalau perlu baju koko nih bisa menghubungi Teh Popi ya. Kebetulan Teh Popi ada di anggota resmi IPKB. Nah, selain ini teh, selain ini kan saya lihat tuh ada baju kaos ya. Coba kaos sama APD ya, Pak. Ada APD. Nah, coba ini. Lihat. Ada APD. Ini mungkin ada APD nih. Kebetulan APD. Stok berapa banyak nih? Ada 1.500. Nuh, ada APD 1.500 nih. Mungkin yang perlu APD nanti bisa menghubungi Teh Popi, nanti Kang nanti kasih. Ini tanpa jahit, Kang. Oh, ini tanpa jahit katanya. Ya, ini tanpa jahit nih. Alhamdulillah ya, tanpa jahit. Gramasi berapa? Bahannya apa ini, nih? Bahannya mikroporus. Mikroporus itu bahannya ya, teman-teman. Mungkin barangkali ada yang butuh di Teh Popi, ada sekitar 1.500 APD. Mungkin nanti untuk info lebih detailnya bisa langsung ke Teh Popi. Selain ini apa aja nih, Pak? Bagi yang dibikin sekarang, Pak. Apa ada yang lagi jalan? Baju senam. Nah, ini kan kita partner sama teman. Kebetulan teman itu 5 besar penjualan di Shopee. Jadi kita sibuk. Wih, luar biasa. Tuh, 5 besar penjualan di Shopee. Coba luar biasa ya anggota IPKB. Coba nolak. Nah, ini mungkin ini apa nih? Coba, Pak. Ini apa aja kalau nih? Kalau ini order pesanan. Kalau dari depan ini gamis ya. Ini sampel-sampel baju koko yang dulu ini yang pertama kali produksi. Berarti selain koko, kemeja atau apa bisa ya? Ya, saya bisa. Oke. Ini koko yang juga. Kamu ide-nya apa sih? Ide-nya. Barangkali orang bisa brand atau yang brand. Yang sepah haram main buat celana. Ada produk celana. Celana siwal ya, oke. Sab Al. Nah, ini teman-teman nih coba follow ya IG-nya Teh Popi, Sab Almain ya Teh ya. Almain. Mungkin nantilah dikasih nomor telepon sama Kang Nandi. Mudah-mudahan bisa kontak langsung. Koko sama Siwa. Oke, mungkin itu ya. Pak, terima kasih Teh ya. Mohon maaf udah ganggu. Ini mudah-mudahan tetap gitu. Saya doain di PKB juga bisa ya Teh ya. Saya mengajak mungkin ke Bapak dan ke Ibu, ayo masuk ke PKB, kita bangun bersama. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.